yang belum seharga sekarang ini tidak diluluskan. Untuk Tuhan, maka tadi harapan. Juga ada percobaan untuk menarik-narik daftaran hati pribadi desa. Ini tanda tanda bahwa nanti bukan saya takut, tetapi berkeinginan untuk itu dalam pilihan daerah. Kalau kita lihat sentimen yang dituduh oleh rakyat adalah jelas rakyat ingin buka kerajaan atau sinari dan perhatikannya dengan tetapi sepanjang waktu tipuan yang bermula ialah dengan bersusun semula daftar pemilih yang perlu menunggal sempadan kawasan pilihan lain. Yang ketiga, nak guna wang banyak semoga untuk lapang tangan. Yang keempat, hubungan terhadap rakyat gurunya kerajaan akan tahu mereka beri kemarin. Yang kelima ialah hak rakyat untuk menumbuh mati dan petani dalam pilihan lain. Inilah keadaan sekarang. Dan kalau ada apa-apa soalan, sila berusaha.